apa yang kita bimbangkan sudah mula berlaku. Membiarkan penjajah bermahalnyalela ibarat membenarkan musuh menebuk satu persatu dinding rumah kita, sehingga hilanglah jati diri, adab dan agama. Maka bangkit dan bersepakat mempertahankan tanah air menjadi wajib kepada kita yang mengaku beriman. Apa yang kamu perlihatkan tadi, kamu telah bersedia. Aturan nafas dengan kudrat hendaklah sentiasa selari serta seiring zikir pada Allah. Itulah pembakar semangat juang kita. Sebolehnya hendaklah kita sentiasa mendahului masa. Wal asri innal insana lafi hus. Allah berfirman, demi masa. Baik ayah, memang kami tak boleh mengubah masa, tapi kami akan usaha dan manfaatkan agar menjadi berkat dengan doa dan ilmu. Kami akan perbaiki segala kelemahan kami. Maha suci Allah dengan kehebatan. Siapa yang lebih bersedia, dialah yang akan ada kelebihan. Yang lemah, yang suka menangguh-nangguh, mereka inilah yang akan dikalahkan. Kita sudah ada masa dan kekuatan yang cukup, ayah. Jauhkan diri dari perkara yang merugikan awang. Jangan terlalu yakin, kerana kita hanya mampu merancang. Apakah dah lupa yang masa itu juga adalah makhluk Allah? Kita berdiam diri bukan bermakna kita kalah, awang. Betul kata Abang Tilau, keberkatan masa dan ilmu sangat penting. Sabar, itu kuncinya. Itu tandanya seorang pahlawan. Ingat, jaga agama, jaga bangsa. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah biasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa.